Coba lihat. Mantap. Besarnya. Aduh. Nih, besar. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Nah, teman-teman, video kali ini saya sudah berada di tambak, sedang mau mencari kepiting ya teman-teman, karena baru satu kali dipanen tadi malam, baru satu kali dikasih keluar airnya. Nah, kebetulan ini sudah kering paretnya ya, jadi saya mau coba-coba cari kepiting ya teman-teman, mencari lubangnya. Cuma lubangnya aja mau dicari karena paritnya belum kering ya teman-teman. Nah, coba lihat airnya masih banyak. Oke, dilanjut ya teman-teman. Jadi kita harus perisai yang dibawa dari bawah lumut ya teman-teman. Biasa itu ada di bawah lumut. Ada kosong. Nah, lihat teman-teman. Nah, tadi ada lumutnya kan. Nah, ternyata ada kepitingnya ini. Nah, tuh. Ini dia teman-teman. Oke, kita tangkap dulu. Nah, coba lihat. Jos gandos. Mantap. Teman-teman, kepitingnya kurang ya teman-teman. Dari tadi ini saya berjalan cuma dapat satu ekor. Tapi saya menemukan kerang satu ini. Besar teman-teman. Ada. Cuma satu biji aja ini. Kami dapat lagi kerang ini teman-teman. Lokan. Besar. Ada. Besar. Cuma kurang nih. Jarang ya teman-teman. Kalau siput ini banyak. Banyak siputnya ini. Nah, coba lihat teman-teman ya, dapat lagi saya satu kerang. Besarnya. Ini malah bukan cari kepiting sudah ini teman-teman.
Dari kerang. Lumut banyak ini. Nah, ada lagi teman-teman, saya dapat nih. Nih, besar. Sepertinya ada di bawah kayu ini teman-teman. Coba lihat. Mantap. Besarnya. Aduh. Malahan ini kerang pula didapatnya. Besarnya ini teman-teman. Ada lagi teman-teman nih. Ada. Besarnya. Oh, itu lagi dia teman-teman. Tuh, sebelah itu. Ada besar juga teman-teman. Ini malah bukan cari kepiting. Kenapa kerang pula didapat? Ditemukan. Kepitingnya kurang, betul-betul kurang ini teman-teman. Enggak seperti dulu-dulunya. Ini dari tadi jalan ini. Nah teman-teman, ini ada lagi saya dapat. Ada lagi teman-teman ya, cuma kecil. Seandainya apa, seandainya tambak ini tidak banyak lumutnya, kemungkinan kerangnya ini pada muncul teman-teman. Karena mungkin di dalam lumut itu ada yang ditutup kerangnya. Ada ditutup lumut. Karena banyaknya lumut ini. Sedangkan ini siput-siputnya ini terbungkus ini teman-teman. Banyak siput ini dibawa ke lumut ini. Lagi ada satu lagi teman-teman saya dapat. Ada. Pengalang-alang besarnya nih. Baiklah teman-teman, ini sudah saya capek ini berjalan ini dari tadi, cuma satu ekor aja kepitingnya. Ini banyak sekali siput ini. Oke. Mau pulang sudah ini.
Ini paretnya ini masih dalam ini teman-teman. Nah, bes. Baiklah teman-teman, sekian dulu video pertama saya hari ini di tambak ya, kegiatan di tambak panen. Nah, mencoba menangkap kepiting dan mencari kepiting di lubang-lubang karena air tambak belum kering. Jadi kita sambung lagi ke esokannya, selanjutnya ditunggu air kering ya teman-teman, mungkin besok-besok. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.